Iya. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah dalam proses ini dengan adu kuat, sebab dua-duanya tentu sama-sama punya kekuatan. Kalau kita lihat hasilnya, katakanlah 45-55 atau kisarannya 46 atau 54, itu adalah suatu kekuatan. Tetapi proses penyelesaiannya adalah tentu melalui jalur hukum, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, tidak menggunakan dengan adu kuat. Kalau adu kuat sama-sama memiliki kekuatan. Saya percaya, seyakin-yakinnya Pak Jokowi maupun Pak Prabowo adalah tokoh bangsa, tokoh nasional yang bisa merukunkan kita kembali, yang bisa mempersatukan kita kembali untuk menatap Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, dan menjadi pemenang dalam era global ini.